Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Rumah mewah di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu subuh. Dalam peristiwa itu, pasangan suami istri yang sedang sakit tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Tangis histeris anggota keluarga tak terbendung melihat kedua orang tua mereka, Chris Fandi 75 tahun dan Ineke 65 tahun, tewas dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Sabtu subuh di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga pasangan suami istri itu tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan, sudah bergabung bersama kami Bayu Pradana. Ya Bayu, apakah korban jiwa, apakah ada korban lain selain kedua orang tua ini dalam kejadian kebakaran tersebut? Ya, Wilson dan Bernadetta, seperti inilah kondisi dari rumah yang menjadi korban kebakaran pada pukul 4.30 tadi pagi. Dikabarkan tidak ada korban lain selain sepasang suami istri yang menjadi korban jiwa dari insiden ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari rumah yang menjadi korban kebakaran pada pagi tadi. Saya akan mengajak juru kamera Ari Nugroho dan juga Irian Syah Wahyudi untuk mengajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi terkini. Di mana kita bisa lihat bahwa ini adalah gerbang atau pintu dari carport dan juga pintu utama dari rumah ini, di mana rumah ini pun masih dililiti oleh garis polisi. Dan Anda baru saja menyaksikan kondisi dalam rumah yang di mana masih terlihat tumpukan atau juga ruangan-ruangan yang sudah terbakar beberapa waktu lalu sejak pagi tadi. Dan juga tadi kami masih melihat masih ada sejumlah asap yang masih ada dari dalam rumah. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kejadian kebakaran ini berlangsung pada pagi tadi. Kalau kita lihat di sebelah kanan layar Anda, pemirsa, atau di sebelah kiri saya di bagian atas, kita bisa lihat di sana ada jendela, pemirsa. Di sana adalah jendela, yaitu kamar dari kedua orang tua dari pemilik rumah, yang di mana pemilik rumah ini adalah Dr. Debbie Finsky yang merupakan dokter spesialis estetika yang juga membuka praktek pada kediamannya ini, di mana kondisi orang tua saat kejadian berlangsung ini memang kedua orang tua ini sedang tidur dan juga memang keduanya sudah tidak dalam keadaan yang prima. Dan saat kejadian berlangsung memang api sudah melahap terutama di bagian tengah dan juga di bagian tangga, dan terpaksa kedua orang tua dari Dr. Debbie Finsky ini tidak dapat melarikan diri. Sementara kita akan melihat kembali, pemirsa, di sebelah kanan layar Anda atau di atas saya sebelah sini ada kamar lainnya, di mana kamar ini dihuni oleh anak dari Dr. Debbie Finsky, di mana menurut keterangan dari yang kami dapat saat kejadian berlangsung, anak dari Dr. Debbie Finsky ini masih sempat untuk melarikan diri ke balkon dan juga langsung loncat ke lantai bawah untuk menyelamatkan diri. Dan sementara itu juga untuk Dr. Debbie Finsky sendiri ini memiliki kamar di lantai bawah dan juga membuka praktek di bawah sehingga lebih mudah untuk melarikan diri, namun sayang tidak dapat menolong kedua orang tua yang memang sedang terlelap tidur di atas. Dan memang sontak ini menghebohkan para tetangga, dan juga dari kabar yang kami dapatkan dari kejadian ini dikabarkan berlangsung pada sekitar pukul 4 pagi dan sekitar 1 jam pertolongan dari 11 unit pemadam kebakaran ini baru dapat memadamkan api pada pukul 7.30. Wilson dan Bernadetta. Ya Bayu, singkat saja, apakah sudah diketahui apa penyebab dari kebakaran yang menimpa rumah mewah ini? Ya, Wilson dan Bernadetta, hingga saat ini pun rumah masih dalam penyelidikan ini karena masih belum ada keterangan lebih lanjut sebenarnya apakah penyebab dari kebakaran ini. Dan juga dari tetangga pun mengetahui bahwa saat kejadian berlangsung ini api sudah berlangsung besar dan juga berasal dari bagian tengah rumah. Wilson dan Bernadetta. Terima kasih Bayu Pradana atas informasinya. Selamat bertugas kembali.